Ow, ow, ow. Assalamualaikum. Terima kasih kerana masih lagi menonton channel IZO Smart TV. Jadi disebabkan dah Raya Haji atau Raya Aidiladha, so hari ni macam biasa kalau Raya Haji dan Raya Aidiladha, korang tahulah apa yang famous, daging. So untuk hari ni aku akan makan bihun sup tulang. Okey, aku akan makan sedikit bihun sup tulang. Untuk tulang lembu ni aku beli dekat pasar 1 kilo dalam RM35 macam tu, dan kemudian awet aku masak. Ni ada cili, ini sawi celor, ini daun bawang. Pembuang masa. Bismillahirrahmanirrahim. Dah deh. Kalau korang tanya-tanya, mana satu contoh makanan 10/10? 10 bintang. Inilah dia. Lembut daging dia dan cair dalam mulut. Wish. Banyak ni, Syut. Aku kalau dah lipat tangan, korang jaga. Kau jaga. Apa? Selamat hari raya. Okay, kita cuba makan daging ni guna tangan. So ni ada panggil sup tulang lah. Bihun sup tulang. So kalau family aku, family awet aku memang selalu buat. Ini yang namanya silat-silat daging. Nampak bihun? Bukannya silat bihun baru nampak daging. Aku rasa aku tak perlulah aku nak review bihun sup tulang. Aku rasa korang tahu kan rasa dia macam mana. Cuma aku suka sup tulang ni, dia lembut sebab masak guna, awet aku masak guna pressure cooker. Sekejap je, dalam 40 minit sejam, siap. Kalau sup tulang ni, banyak tulang lah. Weh, ni 10/10 bai. Tak tipu punya. So kita kena taruh, kita kena letak kicap sikit, kicap, sambal kicap tu, supaya dia tak terlalu muak lah. So ada rasa pedas-pedas sikit, dia dapat lawan sikit lah rasa lemak daging ni. Sebenarnya awet aku punya sup ni, sup tulang ni 10/10 tau. Tapi mak dia, which is mak mertua aku, kalau dia buat, bro, 11/10 bro. 11/10, korang boleh bayang tak? Weh, ni kira awet aku punya bawah sikit lah daripada mak mertua aku punya. Kalau dia buat, bro. Menangis, bro. Tak jadi semayang raya.
Aku tak tahulah kalau korang raya Aidil Adha, korang makan apa. Aku kalau raya Aidil Adha, tak adalah rendang sangat. Biasanya makanan yang berasaskan daging kan. So, ini dia. Sebenarnya ni kali kedua awi aku buat sup tulang. Kali pertama dia buat, aku boleh bagi 8.5 lah macam tu. So dia baru belajar dan ini first time dia buat yang kena gila dengan apa yang aku nak. Then all then beast. Tapi kalau nak kenyang ni lah makanan dia bro. So kalau korang nak cuba buat kan, korang carilah resipi sup tulang. Lepas tu korang pakai bahagian ribs tau. Tulang ribs. Macam ni kan, nampak dia punya ribs. So ada isi kan. Isi dia lembut gila, ada lemak. Okay, ni bukan daging tau. Dan bukannya orang nak jumping kau ke apa eh. Ni sup bunyut namanya. Masa untuk menggali bihun. So kena habiskan daging dulu lah. Susah nak ceduk. Bismillah. Sedap weh. Tapi kalau korang nak makan daging, make sure jangan berlebihan, okay? Jangan ikut aku. Sebenarnya aku dah lama tak dapat makan ni. Tu ya, hari ni macam orang gila makan. Lalu guna tangan. Berpeluh-peluh aku ni. Bila nak sampai bawah ni susah sikit lah. Maksud aku dia ada tulang-tulang kecil, so kena jaga-jagalah.
Oke. Sayo. Cukuplah untuk setakat ni. Aku harap korang terhibur dengan video aku ni. Sempena Hari Raya Aidil Adha ataupun Hari Raya Haji ni, aku nak mengucapkan selamat Hari Raya Aidil Adha kepada semua korang yang menyambut. Hati-hati memandu, selamat bercuti dan hati-hati sewaktu bercuti. Dan yang ada exam tu, jangan lupa study. Okay, itu saja untuk video ni. Macam biasa, kalau korang suka video ni, jangan lupa like video ni dan make sure korang subscribe channel aku dan tekan butang loceng dekat bawah supaya setiap kali aku upload video, korang dapat notification video baru aku, okay? Dan korang juga boleh share apa yang korang makan waktu Raya Haji nanti, okay? Tag aku dekat Instagram dan jangan lupa follow aku punya Twitter. Kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Bye-bye. Assalamualaikum. Ow, ow, ow. Assalamualaikum. Terima kasih kerana masih lagi menonton channel Aizat Osman TV. Jadi disebabkan dah Raya Haji atau Raya Aidil Adha, so hari ni macam biasa kalau Raya Haji dan Raya Aidil Adha, korang tahulah apa yang famous, daging. So untuk hari ni aku akan makan bihun sup tulang. Okey, aku akan makan sedikit bihun sup tulang. Untuk tulang lembu ni aku beli dekat pasar 1 kilo dalam RM35 macam tu. Dan kemudian aku masak. Ni ada cili, ini sawi celur, ini daun bawang. Pembuang masa. Bismillahirrahmanirrahim. Woo! Dadi. Kalau korang tanya-tanya, mana satu contoh makanan 10/10? 10 bintang. Inilah dia. Lembut daging dia dan cair dalam mulut. Wish. Banyak ni, Syut.
aku kalau dah lipat tangan, kau jaga. Kau jaga. Apa? Selamat hari raya. Okay, kita cuba makan daging ni guna tangan. So ni ada dipanggil sup tulang lah, bihun sup tulang. So kalau family aku, family awet aku memang selalu buat. Ini yang namanya silat-silat daging. Nampak bihun? Bukannya silat bihun baru nampak daging. Aku rasa aku tak perlulah aku nak review bihun sup tulang. Aku rasa korang tahu kan rasa dia macam mana. Cuma aku suka sup tulang ni, dia lembut sebab masak guna, awet aku masak guna pressure cooker. Sekejap je, dalam 40 minit, sejam, siap. Kalau sup tulang ni, banyak tulang lah. Weh, ni 10-10 bye. Tak tipu punya. So kita kena taruh, kita kena letak kicap sikit, kicap, sambal kicap tu, supaya dia tak terlalu muak lah. So ada rasa pedas-pedas sikit, dia dapat lawan sikit lah rasa lemak daging ni. Sebenarnya awet aku punya sup ni, sup tulang ni 10-10 tau. Tapi mak dia, which is mak mertua aku, kalau dia buat, bro, 11/10 bro. 11/10, orang boleh bayang tak? Weh, ni kira awet aku punya bawah sikit lah daripada mak mertua aku punya. Kalau dia buat, bro. Menangis, bro. Tak jadi semayang raya. Aku tak tahu lah kalau korang raya Aidiladha, korang makan apa. Aku kalau raya Aidiladha, tak adalah rendah sangat. Biasanya makanan yang berasaskan daging kan. So ini dia. Sebenarnya ni kali kedua awi aku buat sup tulang. Kali pertama dia buat, aku boleh bagi 8.5 lah macam tu. So dia baru belajar dan ini first time dia buat yang kena gila dengan apa yang aku nak. 10 out of 10. Beast. Tapi kalau nak kenyang, ni lah makanan dia, bro. So kalau korang nak cuba buat kan, korang carilah resipi sup tulang. Lepas tu korang pakai bahagian ribs tau. Tulang ribs. Macam ni kan, nampak dia punya ribs. So ada isi kan. Isi dia lembut gila, ada lemak. Okay, ni bukan daging tau. Dan bukannya orang nak jumping kau ke apa eh. Ni sup bunyut namanya. Masa untuk menggali bihun. Bismillahirrahmanirrahim.
So kena habiskan daging dulu lah. Susah nak ceduk. Bismillah. Sedap weh. Tapi kalau korang nak makan daging, make sure jangan berlebihan, okey? Jangan ikut aku. Sebenarnya aku dah lama tak dapat makan ni. Tu ya, hari ni macam orang gila makan. Lalu guna tangan. Peluh-peluh aku ni. Bila nak sampai bawah ni, susah sikit lah. Maksud aku dia ada tulang-tulang kecil, so kena jaga-jaga lah. Okay. Sayur. Cukuplah untuk setakat ni. Aku harap korang terhibur tengok video aku ni. Sempena Hari Raya Aidil Adha ataupun Hari Raya Haji ni, aku nak mengucapkan selamat Hari Raya Aidil Adha kepada semua korang yang menyambut. Hati-hati memandu, selamat bercuti dan hati-hati sewaktu bercuti. Dan yang ada exam tu, jangan lupa study. Okay, itu saja untuk video ni. Macam biasa, kalau korang suka video ni, jangan lupa like video ni dan make sure korang subscribe channel aku dan tekan butang loceng dekat bawah supaya setiap kali aku upload video, korang dapat notification video baru aku, okay? Dan korang juga boleh share apa yang korang makan waktu Raya Haji nanti, okay? Tag aku dekat Instagram dan jangan lupa follow aku punya Twitter. Kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Bye-bye. Assalamualaikum.
Au. Assalamualaikum. Terima kasih kerana masih lagi menonton channel Aizat Osman TV. Jadi disebabkan dah Raya Haji atau Raya Aidiladha, so hari ni macam biasa kalau Raya Haji dan Raya Aidiladha, korang tahulah apa yang famous, daging. So untuk hari ni aku akan makan bihun sup tulang. Okey, aku akan makan sedikit bihun sup tulang. Untuk tulang lembu ni aku beli dekat pasar 1 kilo dalam RM35 macam tu. Dan kemudian aku masak. Ni ada cili, ini sawi celor, ini daun bawang. Pembuang masa. Bismillahirrahmanirrahim. Dah deh. Kalau korang tanya-tanya, mana satu contoh makanan 10 per 10? 10 bintang. Inilah dia. Lembut daging dia dan cair dalam mulut. Wish. Banyak ni, Syut. Aku kalau dah lipat tangan, korang jaga. Kau jaga. Apa selamat hari raya. Okay, kita cuba makan daging ni guna tangan. So ni ada panggil sup tulang lah. Bihun sup tulang. So kalau family aku, family awet aku memang selalu buat. Ini yang namanya silat-silat daging. Nampak bihun? Bukannya silat bihun baru nampak daging. Aku rasa aku tak perlulah aku nak review bihun sup tulang. Aku rasa korang tahu kan rasa dia macam mana. Cuma aku suka sup tulang ni, dia lembut sebab masak guna, awet aku masak guna pressure cooker. Sekejap je, dalam 40 minit sejam, siap. Kalau sup tulang ni, banyak tulang lah. Weh, ni 10-10 bay. Tak tipu punya. So kita kena taruh, kita kena letak kicap sikit, kicap, sambal kicap tu, supaya dia tak terlalu muak lah. So ada rasa pedas-pedas sikit, dia dapat lawan sikit lah rasa lemak daging ni. Sebenarnya awet aku punya sup ni, sup tulang ni, 10-10 tau. Tapi mak dia, which is mak mertua aku, kalau dia buat, bro, 11/10 bro. 11/10, korang boleh bayang tak? Weh, ni kira awet aku punya bawah sikit lah daripada mak mertua aku punya. Kalau dia buat, bro. Menangis, bro. Tak jadi semayang raya.
Aku tak tahulah kalau korang raya Aidil Adha, korang makan apa. Aku kalau raya Aidil Adha, tak adalah rendang sangat. Biasanya makanan yang berasaskan daging kan. So, ini dia. Sebenarnya ni kali kedua awi aku buat sup tulang. Kali pertama dia buat, aku boleh bagi 8.5 lah macam tu. So dia baru belajar dan ini first time dia buat yang kena gila dengan apa yang aku nak. 10 out of 10 beast. Tapi kalau nak kenyang ni lah makanan dia bro. So kalau korang nak cuba buat kan, korang carilah resipi sup tulang. Lepas tu korang pakai bahagian ribs tau, tulang ribs. Macam ni kan, nampak dia punya ribs. So ada isi kan, isi dia lembut gila, ada lemak. Okay, ni bukan daging tau. Dan bukannya orang nak jumping kau ke apa eh. Ni sup bunyut namanya. Masa untuk menggali bihun. Bismillahirrahmanirrahim. So kena habiskan daging dulu lah. Susah nak ceduk. Bismillah. Sedap weh. Tapi kalau korang nak makan daging, make sure jangan berlebihan, okey? Jangan ikut aku. Sebenarnya aku dah lama tak dapat makan ni. Tu ya, hari ni macam orang gila makan. Lalu guna tangan. Berpeluh-peluh aku ni. Bila sampai bawah ni susah sikit lah. Maksud aku dia ada tulang-tulang kecil, so kena jaga-jagalah.
Oke. Sayo. Cukuplah untuk setakat ni. Aku harap korang terhibur tengah video aku ni. Sempena Hari Raya Aidiladha ataupun Hari Raya Haji ni, aku nak mengucapkan selamat Hari Raya Aidiladha kepada semua korang yang menyambut. Hati-hati memandu, selamat bercuti dan hati-hati waktu bercuti. Dan yang ada exam tu, jangan lupa study. Okey, itu saja untuk video ni. Macam biasa, kalau korang suka video ni, jangan lupa like video ni dan make sure korang subscribe channel aku dan tekan butang loceng dekat bawah supaya setiap kali aku upload video, korang dapat notification video baru aku, okay? Dan korang juga boleh share apa yang korang makan waktu Raya Haji nanti, okay? Tag aku dekat Instagram dan jangan lupa follow aku punya Twitter. Kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Bye-bye. Assalamualaikum. Ow, ow, ow. Assalamualaikum. Terima kasih kerana masih lagi menonton channel Aizat Osman TV. Jadi disebabkan dah Raya Haji atau Raya Aidiladha, so hari ni macam biasa kalau Raya Haji dan Raya Aidiladha, korang tahulah apa yang famous, daging. So untuk hari ni aku akan makan bihun sup tulang. Okey, aku akan makan sedikit bihun sup tulang. Untuk tulang lembu ni, aku beli dekat pasar 1 kilo dalam RM35 macam tu. Dan kemudian awet aku masak. Ini ada cili, ini sawi celor, ini daun bawang. Pembuang masa. Bismillahirrahmanirrahim. Dadik! Kalau korang tanya-tanya, mana satu contoh makanan 10/10? 10 bintang. Inilah dia. Lembut daging dia dan cair dalam mulut. Wish. Banyak ni, Syut.
Aku kalau dah lipat tangan, kau jaga. Kau jaga. Apa? Selamat hari raya. Okay, kita cuba makan daging ni guna tangan. So ni ada panggil sup tulang lah, bihun sup tulang. So kalau family aku, family awet aku memang selalu buat. Ini yang namanya silat-silat daging. Nampak bihun? Bukannya silat bihun baru nampak daging. Aku rasa aku tak perlulah aku nak review bihun sup tulang. Aku rasa korang tahu kan rasa dia macam mana. Cuma aku suka sup tulang ni, dia lembut sebab masak guna, awet aku masak guna pressure cooker. Sekejap je, dalam 40 minit, sejam, siap. Kalau sup tulang ni, banyak tulang lah. Weh, ni 10-10 bye. Tak tipu punya. So kita kena taruh, kita kena letak kicap sikit, kicap, sambal kicap tu, supaya dia tak terlalu muak lah. So ada rasa pedas-pedas sikit, dia dapat lawan sikit lah rasa lemak daging ni. Sebenarnya awet aku punya sup ni, sup tulang ni 10-10 tau. Tapi mak dia, which is mak mertua aku, kalau dia buat, bro, 11/10 bro. 11/10, korang boleh bayang tak? Weh, ni kira awet aku punya bawah sikit lah daripada mak mertua aku punya. Kalau dia buat bro. Menangis bro, tak jadi semayang raya. Aku tak tahulah kalau korang raya Aidiladha, korang makan apa. Aku kalau raya Aidiladha, tak adalah rendah sangat. Biasanya makanan yang berasaskan daging kan. So ini dia. Sebenarnya ni kali kedua awet aku buat sup tulang. Kali pertama dia buat, aku boleh bagi 8.5 lah macam tu. So dia baru belajar dan ini first time dia buat yang kena gila dengan apa yang aku nak. 10 out of 10. Beast. Tapi kalau nak kenyang ni lah makanan dia bro. So kalau korang nak cuba buat kan, korang carilah resipi sup tulang. Lepas tu korang pakai bahagian ribs tau, tulang ribs. Macam ni kan, nampak dia punya ribs. So ada isi kan, isi dia lembut gila, ada lemak. Okay, ni bukan daging tau. Dan bukannya orang nak jumping kau ke apa eh. Ni sup bunyut namanya. Masa untuk menggali bihun. Bismillahirrahmanirrahim.
So kena habiskan daging dulu lah. Susah nak ceduk. Bismillah. Sedap weh. Tapi kalau korang nak makan daging, make sure jangan berlebihan, okey? Jangan ikut aku. Sebenarnya aku dah lama tak dapat makan ni. Tu ya, hari ni macam orang gila makan. Lalu guna tangan. Peluh-peluh aku ni. Bila nak sampai bawah ni, susah sikit lah. Maksud aku dia ada tulang-tulang kecil, so kena jaga-jaga lah. Okay. Sayur. Cukuplah untuk setakat ni. Aku harap korang terhibur tengok video aku ni. Sempena Hari Raya Aidil Adha ataupun Hari Raya Haji ni, aku nak mengucapkan selamat Hari Raya Aidil Adha kepada semua korang yang menyambut. Hati-hati memandu, selamat bercuti dan hati-hati sewaktu bercuti. Dan yang ada exam tu, jangan lupa study. Okay, itu saja untuk video ni. Macam biasa, kalau korang suka video ni, jangan lupa like video ni dan make sure korang subscribe channel aku dan tekan butang loceng dekat bawah supaya setiap kali aku upload video, korang dapat notification video baru aku, ok? Dan korang juga boleh share apa yang korang makan waktu Raya Haji nanti, ok? Tag aku dekat Instagram dan jangan lupa follow aku punya Twitter. Kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Bye-bye. Assalamualaikum.
Ow, ow, ow. Assalamualaikum. Terima kasih kerana masih lagi menonton channel Aizat Osman TV. Jadi disebabkan dah Raya Haji atau Raya Aidiladha, so hari ni macam biasa kalau Raya Haji dan Raya Aidiladha, korang tahulah apa yang famous. Daging. So untuk hari ni aku akan makan bihun sup tulang. Okey, aku akan makan sedikit bihun sup tulang. Untuk tulang lembu ni aku beli dekat pasar 1 kilo dalam RM35 macam tu, dan kemudian awek aku masak. Ini ada cili, ini sawi celor, ini daun bawang. Pembuang masa. Bismillahirrahmanirrahim. Dadek. Kalau korang tanya-tanya, mana satu contoh makanan 10 per 10? 10 bintang. Inilah dia. Lembut daging dia dan cair dalam mulut. Wish. Banyak ni, Syut. Aku kalau dah lipat tangan, korang jaga. Kau jaga. Apa selamat hari raya. Okay, kita cuba makan daging ni guna tangan. So ni ada dipanggil sup tulang lah, bihun sup tulang. So kalau family aku, family awet aku memang selalu buat. Ini yang namanya silat-silat daging. Nampak bihun? Bukannya silat bihun baru nampak daging. Aku rasa aku tak perlulah aku nak review bihun sup tulang. Aku rasa korang tahu kan rasa dia macam mana. Cuma aku suka sup tulang ni, dia lembut sebab masak guna, awak ikut masak guna pressure cooker. Sekejap je, dalam 40 minit, sejam, siap. Kalau sup tulang ni, banyak tulang lah. Weh, ni 10-10 bye. Tak tipu punya. So kita kena taruh, kita kena letak kicap sikit, kicap, sambal kicap tu, supaya dia tak terlalu muak lah. So ada rasa pedas-pedas sikit, dapat lawan sikit lah rasa lemak daging ni. Sebenarnya awet aku punya sup ni, sup tulang ni 10-10 tau. Tapi mak dia, which is mak mertua aku, kalau dia buat, bro, 11/10 bro. 11/10, orang boleh bayang tak? Weh, ni kira awet aku punya bawah sikit lah daripada mak mertua aku punya. Kalau dia buat, bro. Menangis, bro. Tak jadi semayang raya.
Aku tak tahulah kalau korang raya Aidiladha, korang makan apa. Aku kalau raya Aidiladha, tak adalah rendah sangat. Biasanya makanan yang berasaskan daging kan. So, ini dia. Sebenarnya ni kali kedua aku buat sup tulang. Kali pertama dia buat, aku boleh bagi 8.5 lah macam tu. So dia baru belajar dan ini first time dia buat yang kena gila dengan apa yang aku nak. Ten. Beast. Tapi kalau nak kenyang ni lah makanan dia bro. So kalau korang nak cuba buat kan, korang carilah resipi sup tulang. Lepas tu korang pakai bahagian ribs tau, tulang ribs. Macam ni kan, nampak dia punya ribs. So ada isi kan, isi dia lembut gila, ada lemak. Okay, ni bukan daging tau. Dan bukannya orang nak jumping kau ke apa eh. Ni sup bunyut namanya. Masa untuk menggali bihun. So kena habiskan daging dulu lah. Susah nak ceduk. Bismillah. Sedap weh. Tapi kalau korang nak makan daging, make sure jangan berlebihan, okey? Jangan ikut aku. Sebenarnya aku dah lama tak dapat makan ni. Tu ya, ini macam orang gila makan. Lalu guna tangan. Oh, perlu-perlu aku ni. Bila nak sampai bawah ni, susah sikit lah. Maksud aku dia ada tulang-tulang kecil, so kena jaga-jagalah.
Oke. Sayo. Cukuplah untuk setakat ni. Aku harap korang terhibur tengah video aku ni. Sempena Hari Raya Aidiladha ataupun Hari Raya Haji ni, aku nak mengucapkan selamat Hari Raya Aidiladha kepada semua korang yang menyambut. Hati-hati memandu, selamat bercuti dan hati-hati sewaktu bercuti dan yang ada exam tu jangan lupa study. Okey, itu saja untuk video ni. Macam biasa, kalau korang suka video ni, jangan lupa like video ni dan make sure korang subscribe channel aku dan tekan butang loceng dekat bawah supaya setiap kali aku upload video, korang dapat notification video baru aku, okay? Dan korang juga boleh share apa yang korang makan waktu Raya Haji nanti, okay? Tag aku dekat Instagram dan jangan lupa follow aku punya Twitter. Kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Bye-bye. Assalamualaikum.